Surakarta, Komandan Skadik 404 Lanut Adi Sumarmo Letkol At, M. Eko Septiawan, S.E., mewakili Komandan Lanut Adi Sumarmo Marsekal Pertama TNI Agus Setiawan, ST bertindak selaku Inspektur Upacara menutup latihan berganda Sekolah Pertama Tamtama Prajurit Karir Semata PK TNI AU Angkatan ke-82 di Pacitan. Rabu tanggal 5 Januari tahun 2022, Komandan Lanut Adi Sumarmo dalam sambutannya mengatakan sudah sepantasnya kita mengucapkan syukur, karena para prajurit siswa telah menyelesaikan latihan berganda yang secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar sebagaimana yang kita harapkan serta dapat diselesaikan tepat waktu sesuai program pendidikan dan latihan yang direncanakan. Latihan berganda yang baru saja selesai dilaksanakan, di samping untuk membentuk prajurit-prajurit yang tangkas dalam melaksanakan tugas, juga untuk melatih fisik dan mental para siswa, ujar dan lanjut. Di sisi lain dan Lanut mengharapkan latihan berganda yang hari ini berakhir dapat dijadikan cambuk dan motivasi bagi para prajurit siswa untuk lebih giat belajar dan berlatih dalam menghadapi tugas yang semakin kompleks.